Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi tetap kita online walaupun ternyata ada kejutan di 17 Agustus. Ada libur jadi anak-anak terpaksa ikut kuliah juga. Tapi saya harap teman-teman tetap mengerjakan tugas seperti biasanya ya. Saya hanya ingin memonitor saja. Ini tolong yang apa namanya? Yang PBA 7 bisa dikabari ya. Ya. Tadi kabari biar apa namanya? Join ya. Rekan-rekan yang belum join bisa join juga yang dari TI ya. Hari ini sebenarnya saya ingin monitoring saja sudah sampai di mana progresnya atau apa ya. Terus juga nanti standarnya dalam artikel kita itu nanti maunya bagaimana. Ini juga penting sekali. Nah, baik. Pertama, ini ya, jadi apa namanya? Ya kita lihat di situ. Saya akan share screen sebentar lagi. Muncul ya? Belum, Ustaz. Nah, ini yang TI dulu ya. Kemarin kalau nggak salah kita sudah sampai di mana ini ya? Tempatnya siapa ini ya kemarin tuh ya? Apa ya kemarin itu saya akan absen dulu aja lah. Alexita ada Alexita? Magang Ustaz. Gimana? Berangkat magang saya tadi. Halo? Berangkat magang Ustaz. Oh iya. Aziza? Ada Aziza? Ada. Ada Ustaz lagi ini izin ke toilet hamam. Oh iya, kalau ke hamam atau apa bilang ya. Tadi Alexita tadi kemana tadi? Magang Ustaz. Oh iya magang. Fariha ada? Hadirah Ustaz. Ya. Febri? Hadirah Ustaz. Fikri Farida? Hadir ada, Ustaz. Ya? Fikria? Ada ya? Hadirah. Oke. Terus Kurin Rahmadini ada? Magang Ustaz. Oh, bukan. Oh iya, kemarin izin itu ya. Oke. Nabila ada? Hadir Ustaz. Baik. Siti Fatimah hadir Ustaz. Oke. Dafa hadir Ustaz. Ya. Adinda
ya. Ada Amalia. Ustaz. Oh ya, hilang loh. Amalia. Hadir Ustaz. Hari ini. Hadir Ustaz. Devi. Hadir Ustaz. Pak Riza. Gak ada. Ya kecil ya. Hanifa. Hadir Ustaz. Okay. Koironisa ada tadi ya. Laili. Laili gak ada. Nikevita. Hadir Ustaz. Ya. Nurul Aulia. Hadir Ustaz. Oke. Saila. Halo, enggak ada? Hadir Ustaz. Lah ada. Zidana. Izin Ustaz Lajana 17 Agustus. Oh, 17 Agustus. Ada acara apa 17 Agustus ini? Habis upacara Ustaz. Habis upacara? Kan upacaranya udah habis. Lagi beres-beres Ustaz. Yang beres-beres mahasiswa apa ini? Mahasiswanya Ustaz. Ya, oke. Baik. Saya kembali ke beberapa tugas-tugas antum ini, khususnya yang kemarin belum, yaitu yang semester 5 ya. Semester 5 ya, semester 7 silakan mengerjakan dulu secara mandiri, karena kemarin sudah banyak yang kita apa namanya, kita cek ya. Nah, semester 5 yang belum. Coba saya mulai dari yang ada ini. Ini siapa ini? Ada Amalia ya, semester 5 ya. Halo Amalia, ada? Amalia Nurhana ada? Naam Ustaz. Ada, oke. Coba kita lihat punya Amalia ini, Citra Digital. Gimana tugasnya ini ya? Oh ini ya Amalia ya. Oh. Edgy detection. Ya. Laporan resmi ini apa ya ini? Tapi bukan, enggak usah pakai apa namanya? Enggak usah pakai cover enggak apa-apa. Langsung aja. Bukan laporan resmi ya, tapi tugas. Ini langsung aja kosongkan, bukan mengetahui ya, tapi identifikasi bahasanya. Perbaiki di sini. Nah, gitu. Ini dilihat aja biar enggak berat. Sorry. Nah, jangan lupa emailnya ya. Ini. Nah, terus ini pendahuluan. Ya, oke okay. Pendahuluan itu seperti yang kita inginkan ya. Jadi kita udah mulai ngeformat ke artikel ya. Di pendahuluan itu kan kemarin kita sampaikan bahwa dia itu berisi penelitian yang sudah ada. Kayaknya mungkin di sini ada footnote-nya mestinya. Coba kita misalnya carilah. Jadi Amalia setelah ini bisa nyari di Google Scholar,
karena ini ada edge detector ya. Sebenarnya edge detector itu adalah edge detection online. Gitu. Nah, kita cari kata kuncinya. Nah, ada nggak kira-kira penelitian tentang, wah ini ada, ya, edge detector tapi ornamen lah, ini ada nih, geometric ornamen, nah ini ada, silakan download ini, nanti dilihat. Ya. Jadi pendahuluan itu isinya adalah, besar sekali ya, isinya adalah ringkasan, misalnya ini, apa lagi ini ya? Nah, ini ada nih, edge detector. Ada nggak ya? Nah, ini ada abstraknya di sini dilihat. Nah, kalau misalnya susah, ya terjemahin aja pakai Google Translate. Nah, itu nanti bisa di lihat hasilnya diringkas. Jadi emang yang pendahuluan itu kita mulai sekarang formatnya adalah memperbanyak ringkasan dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kayak gitu. Kita lambatin lagi bahasanya. Nah, ini sebenarnya apa? Oh, klasifikasi motif hias gitu ya. Kelompoknya apa namanya? Oh, mengembangkan. Ini untuk perubahan struktur dan untuk identifikasi. Belajar detail motif yang apa namanya? Digitalisasi motif. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi sini ada kata kunci penting yaitu digitalisasi motif, misalnya kayak gitu. Jadi bisa di sini dimasukkan salah satu contohnya nih contohnya ya digitalisasi motif gitu ya. Motif ornamen gitu ya merupakan salah satu bagian penting dalam pelestarian misalnya gitu. Pelestarian cagar budaya. Gitu. Kan di sini kan ngomong kayak gitu. Oh, ini analisis ruang dan penggunaan kembali data. Nah, gitu. Nanti ada apa namanya? Teknik-tekniknya. Oh, menggambarkan studi kasus perancang perbandingan motif. Nah, ya. Selain itu, misalnya gitu ya. Selain itu, data yang sudah ada, misalnya gitu ya, data hasil identifikasi dapat digunakan untuk rekonstruksi. Kepentingan klasifikasi, misalnya gitu. Ornamen, gitu ya. Atau rekonstruksi. Detail ornamen tersebut. Untuk dapat dipelajari ulang, misalnya gitu. Atau di apa namanya dibangun ulang, misalnya gitu. Nanti di footnote jangan lupa. Ini mana tadi proposed model. Jadi emang ini perlu ada dalam pendahuluan itu memang perlu ada apa namanya referensi. Dan pendahuluan itu mestinya berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kayak gitu. Ada nggak yang tentang wasit? Misalnya gitu. Selam, misalnya gitu. Si kata kunci gitu. Oh, ini ada nih. Selam latar. Wah, ini bagus. Jadi lihat. Jadi perlu menyampaikan penelitian-penelitian yang sudah ada. Ini abstraknya apa? Dilihat abstraknya aja sebenarnya sudah cukup.
ya, cuma kan dilihat, oh ini ternyata penelitiannya apa namanya, maka untuk paham dan memahami kaidah bisa mengkuli. Nah, gitu ya. Ya, untuk Amalia Nur Hasanah ini bisa dilengkapkan lagi ya. Nah, Ustaz. Salah satu penelitian lainnya adalah tentang digitalisasi. Ya, upaya ini dilakukan guna melakukan restorasi misalnya gitu ya tadi ya. Restorasi serta identifikasi kaidah-kaidah dalam kaligrafi tersebut. Oke, gitu ya. Jangan lupa nanti diberikan kutipan. Oh, jadi kesimpulannya gitu. Jadi ringkas saja emang. Jadi simpulkan gitu. Nanti di footnote ya. Oke, Mendeley juga bagus. Kalau nanti ringkasannya mau diperpanjang juga oke. Ya. Ini untuk Amalia ya. Ini berlaku, saya harapkan berlaku untuk yang lain juga. Jadi tolong pendahuluannya harus ditambah ya, harus ditambahkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada ya, saya tambah paling enggak 5 gitulah. Nah nanti baru di akhir itu ya, ini udah betul, ini ngomong ini tujuan penelitiannya udah betul gitu, memasukkan Islam ke dalam budaya ya, ini dia berapa unsur ciri khas masjid dengan menggunakan ini betul sekali. Oke, gitu ya. Ini sebenarnya sudah bagus isinya. Coba kita lihat berapa kata ini ya. Masih 2088 ya. Nah, ini penting untuk sampai 3000-an, 3500 sampai akhir Agustus ya ini ya. Tolong ya. Halo, Ustaz. Halo, Ustaz. Minggu depan kelihatannya kita akan libur ya. Maka apa namanya? Saya sampaikan ke antum akhir Agustus pokoknya tanggal 31 ya, 31 kalau nggak salah itu hari Rabu, itu paling nggak semuanya sudah nyampe 3500 ya. Untuk tekniknya menyusun pendahuluan seperti itu tadi ya. Nah, setelah itu ini tadi sudah tepat ya pendahuluannya, sebenarnya awalnya sudah cukup tepat berkaitan dengan isu, tinggal ditambah dengan referensi dari penelitian yang sudah ada ya. Oke, lalu ini pembahasannya udah tepat ini ya, bangunan dan ornamen misalnya kayak gitu. Nah, ini ada gambarnya ya, oke betul ini. Tapi analisisnya ini belum muncul ini mungkin ini ya. Maksudnya analisis itu, ini ada di sini ya. Geometrinya kayak gimana? Terus referensinya juga belum ada, entah saya nggak lihat atau nggak kelihatan atau belum ada gimana nih? Belum. Amalia. Ustaz Afan belum dimasukin. Coba belum dimasukkan ya, ini dimasukkan ya. Kajian ini penting sekali sebenarnya, dan kalau kita cari aja di online masih sedikit ya kan, baru 12. Nah, ini masih sedikit sekali, makanya kita harapkan bisa. Ini kan masih semester 5 kan ya. Nah, ini kalau bisa dilanjutkan jadi apa namanya skripsi, nah, gitu nggak apa-apa sekalian ya, jadi sekali kerja udah langsung sampai skripsi itu dilanjutkan lagi. Gitu ya. Hai. Ini isinya udah oke. Baik, kita lihat yang lain. Saya rekap dulu dari 2088 ya. Oke, ini Arini Husaina. Ada enggak Arini Husaina ada? Hadir, Ustaz. Oh iya, coba kita lihat dulu nih Arini Husaina. Aplikasi pembelajaran Quran berbasis Android. Kira-kira di pendahuluannya ini diisi apa artikelnya? Mestinya diisi tentang penelitian yang sudah ada yang membicarakan tentang aplikasi tentang baca Quran. Oh, pembelajaran kurban, saya kira pembelajaran Quran. Bukan latar belakang ya, tapi ini adalah pendahuluan. Untuk format artikel kita, isinya itu pertama adalah yang paling awal itu
pendahuluan. Oh, tujuan penelitian bahasan. Ini agak masih agak jauh ya ini ya. Urban. Nah, ini pendahuluan lalu bukan tujuan tapi pembahasan. Hasil dan pembahasan. Atau boleh juga metode. Tujuan itu dimasukkan dalam pendahuluan tapi dia sebagai paragraf. Misalnya ya. Jadi ini kemarin sudah oke ya. Yang apa namanya penelitian ini katanya dilakukan kenapa? Karena memang layak sekali ada aplikasi untuk itu. Ya. Nanti tambahkan di sini tujuan dari penelitian ini adalah merancang, gitu ya, aplikasi yang memberikan kemudahan, gitu ya. Siswa-siswi kelas 4 sampai 6 untuk belajar tentang tema ibadah kurban. Untuk mempelajari fikih, misalnya gitu ya, terkait ibadah kurban. Nah, ini langsung dimasukkan dalam paragraf. Nah, Ustaz. Ya. Salah satunya adalah mengenalkan jenis hewan, misalnya gitu kan. Misalnya syarat hewan yang diperbolehkan, gitu kan. Dan hewan-hewan yang dilarang untuk dikurbankan. Apa? Atau makruh. Nah, kayak gitu. Ini udah langsung nanti pembahasan. Di struktur artikel kita kayak gitu ya. Boleh juga nanti di sini mau di, apa namanya? Ini tujuannya udah ketahuan, udah bagus ini. Cuman penelitian sebelumnya yang belum ada ini ya. Bisa dicari misalnya ibadah kurban gitu. Atau kurban aplikasi gitu enggak ya. Oh, chat kurban berkah, tabungan kurban. Aplikasi kenalan gitu ya. Ada enggak ya? Oh, ya enggak ada. Kayaknya distribusi ini. Atau penyakit juga boleh. Aplikasi jual beli. Demikian sebelumnya saya dilihat. Penjualan ini rancangan aplikasinya rata-rata tentang jual beli gitu ya. Atau ini juga boleh sistem informasi penjualan, tapi ini masih apa namanya? Masih fokus pada penjualan semuanya. Apa namanya aplikasi pendidikan misalnya gitu ya, ada nggak ya pengajaran ya. Pembelajaran
Oh, belum banyak yang ada. Jadi malah bagus. Nanti antum tulis saja di sini, ya. Tulisnya gitu. Kebanyakan dari penelitian yang sebelumnya. Hanya membuat aplikasi untuk distribusi hewan maupun jual beli, ya gitu. Atau nanti antum kalau emang antum nemu nanti bilang aja belum ditemukan satu aplikasi yang game edukasi misalnya gitu ya. Coba kita cari ada nggak ya kalau game edukasi ya. Ustadz Afwan, Ana kemarin dapat referensi dari ini aplikasi pengenalan hewan gitu untuk anak-anak. Oh ya nggak apa ya, kalau emang belum ada atau kalau sudah ada ditulis ada aplikasinya apa gitu, atau buku nggak apa misalnya gitu. Antum aplikasinya ini berawal dari misalnya antum buku-buku anak-anak tentang kurban, antum jadikan semacam aplikasi desain, nggak apa. Yang menjadi apa media pembelajaran gitu misalnya untuk mengenalkan hewan kurban gitu, gitu ya. Perlu ditambah Mas, lagi ini sudah luang suasa media pembelajarannya aplikasi kurban gitu ada nggak ya. Edukasi gitu. Ini gitu misalnya. Oh, malah nggak ada. Ini malah pelajaran kooperatif, belum ada berarti. Oke, gitu ya punya hari ini ya. Ini kurban udah ada. Ini kok pengertian dulunya kelihatannya nggak usah ya. Langsung aja ke desain, gitu kan? Gimana rancangannya? Naam, Ustaz. Ini pembelajaran. Kurban. Nanti antum apa? Nanti mungkin bisa nyontoh ke situ, misalnya langkah pertama apa? Desain, kan? Misalnya desain. Aplikasi itu juga boleh. Nanti dituliskan seperti itu. Dan aplikasi ini ya, terinspirasi dari teknik pembelajaran atau desain aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi atau game gitu ya, edukasi tentang mawaris misalnya gitu, yang menggunakan platform apa, nah, gitu ya, sehingga pembelajaran ini mirip seperti itu, tapi ada perbedaan misalnya gitu. Terdapat perbedaan. Dan ya ini dari segi alur pembelajaran misalnya gitu. Ya, misalnya di awal adalah kalau faroid itu pengenalan. Nah, tapi nanti misalnya di sini kurban bukan pengenalan tapi langsung ayat tentang kurban. Nah, baru nanti pengenalan apa itu kurban. Nah, kayak gitu aja enggak apa-apa. Ya. Misalnya pertama
pengguna disuguhkan gitu, dengan tampilan ayat tentang kurban dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya, jadi ini sudah oke, tinggal dilanjutkan dan sudah 1500 ya, kayaknya masih agak jauh ya, 1548. Ya, tunggu lagi nantilah. Baik, Devi Nur ada? Hadir, Ustaz. Devi Nur ada? Hadir, Ustaz. Devi Nur, kita lihat ini. Yang PBE kayaknya sudah mulai hadir ya. Kalau gitu akan saya baca absen juga. Sudah, Ustaz. Oke, ya, ya. Mohon maaf agak ribut karena terjadi seruan di sini ya. Maklum hari libur ini agak gawat. Apa yang nyala? Oh, game edukasi matematika ya. Ini mau bikin game beneran. Kalau belum bikin, oke, okay, nanti judulnya diganti desain gitu ya. Insya Allah mau diterusin, Ustaz. Ya, kan nanti mau nerusinnya kan nanti kan. Berarti sekarang ya, bikin desainnya dulu, ya enggak? Judulnya enggak usah panjang-panjang. Langsung aja untuk anak SMP gitu. Untuk SMP gitu ya. Untuk jenjang SMP. Nah, gitu aja. Ya. Desain 3D game pemecahan aljabar, nah, gitu ya. Atau bukan pemecahan ya. Pemecahan sih ya namanya. Game aljabar gitu aja lah. Masalah belum, nggak usah apa. Nah ini betul, ini sudah cukup fokus ini pendahuluannya. Kalau judulnya game, langsung ngomong tentang game, gitu ya. Oke. Tapi matematikanya belum muncul ini, game matematikanya. Masih di bawah, Ustaz. Oh, di bawah. Ini hasil dan... Oh iya, iya. Bukan kajian pustaka ya, tapi hasil dan bahasan. Hasil atau pembahasan juga boleh, hasil dan pembahasan boleh. Nah, ini pokoknya di akhir dari paragraf pendahuluan menuju ke hasil dan pembahasan itu adalah apa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi ini. Nah, kayak gitu. Buat rangkaian model permainan atau membuat sebuah desain gitu. Desain tentang ya, dan aljabar dan perpangkatan. Aljabar mesti disambung aja gitu. Nah, perhatikan aljabarnya yang kayak gimana yang mau dimasukkan ini? Belum nemu, Ustaz. Baru nemu yang. Nah, ini ada metode penelitian. Metode penelitian itu diletakkan sebelum kalau ada itu sebelum hasil dan bahasan gitu. Kalau lihat di jurnal-jurnal itu rata-rata kayak gitu. Nah, ini ya. Ini udah oke. Okay. Nanti aljabarnya tentang apa yang mau dipelajari? Ini sudah 1800, masih kurang 1200-an lagi untuk 3500-an. Nanti di sini materi apa yang aljabar itu? Tuliskan di sini. Dari aljabar apa? Akar pangkatnya tentang apa nih materinya? Ya ini kenapa fontnya kecil ya ini ya?
Ya, nanti antum atur sendirilah inilah. Nah, nanti materinya apa? Itu juga penting materinya apa ini. Nanti desainnya apa? Itu ya. Ya, Devi seperti itu saya lihat sudah oke juga. 1800. Ya. Kita lanjut ke yang sangat belum, misalnya siapa ini ya. Hanifah Ramadhani 2 minggu yang lalu sudah saya periksa. Kalau Hoirunisa udah. Laini, ya, coba kita lihat punya Laini. Ada Laini? Halo Laini? Halo, nggak ada? Nah, ini nggak ada. Belum datang ya. Nike Vita, Tri di rumah sakit ada? Hadir Ustaz. Oh iya, oke. Coba kita lihat nih Tri di rumah sakitnya sampai di mana ini. Ya. Judulnya enggak usah panjang-panjang ya. Rancang aja. Rancangan media itu rancangan model itu ya. Rancangan model 3D. Pembelajaran gitu ya. 3D pembelajaran sejarah rumah sakit gitu aja langsung. Nah, itu oke. Okay. Ini kok belum ngomong rumah sakitnya ini ya. Ini padahal udah bagus ini, agar tidak diketahui masyarakat ini bagus ini. Pustaka ya, pendahuluan terus pengajian pustaka ya. Ini agak beda dengan format proposal ya. Kalau proposal skripsi nanti akan ada itu. Tapi di sini langsung hasil dan bahasan. Tuh. Ini nggak kajian pustaka lagi, udah. Memang isinya kajian pustaka, tapi langsung fokus ke ini. Judulnya juga nggak usah panjang-panjang. Satukan aja. Itu. Ya. Halo, ini Nike Fauzia ya. Halo Ustaz. Ah, yang tipe tipe ya. Jadi perbaikan ya. Wah, bahasanya mana sih? Kumpulkan data ya. Oke, rumah sakitnya apa? Berapa rumah sakit ini yang di ini? 3 Ustaz, indikasi. Apa aja? Belum ditulis ini. Dan yaitu apa? Yakni apa? Rumah sakit apa? Yang di Baghdad Al-Adudi, habis itu yang di Mesir sama yang di rumah sakit di Yasin ya, jelasnya. Di Maristan misalnya itu mestinya juga masuk ya. Jadi enggak usah lah apa. Ya intinya dapat itulah ya. Ini belum dipetakan datanya. Ini mau jadi skripsi enggak rencananya nih? Harus jadi skripsi ya paling enggak ya? Insya Allah. Desain. Bisa enggak jadi skripsi gitu. Ya ini baru 4, datanya masih panjang. Ya baru 1000. Masih kurang 2500-an. Ya. Tolong ini segera ya. Nike Vita ya. Ustaz. 21. Ya, oke lah. Kalau enggak dimonitoring enggak ketahuan ini. Nurul Aulia udah 3400, mungkin sekarang udah nambah. Oke, saya lewat aja. Sheila, ada Sheila? Halo, ada Sheila? Hadir Ustaz. Ya.
Nah, Ustaz Afan, teks islamisasi Ustaz. Oh ini ya. Oke, baik. Saya ambil. Ini temanya apa ya ini ya? Klasifikasi teks menggunakan metode semantik Ustaz. Oh, tentang apa? Ayat-ayat tentang langit. Ini Ustaz, kemarin nyari jurnal tentang langit, tapi sedikit saat referensinya. Jadi ya, ngambil yang metode klasifikasi ya, semantik secara umum langit. Ustaz. Oh gitu. Ayat-ayat ayat-ayat tentang langit gitu. Ya itulah ya. Saya mau lihat dulu nih, teksnya belum muncul ini. Klasifikasi teks, ini apa aja nih? Boleh difokuskan lah ya. Atau mau klasifikasi teks dalam buku, dalam kitab tertentu juga apa? Misalnya ini di sini menyebut jumlah pasti nama-nama Al-Quran, misalnya gitu. Oh ini apa namanya, nama-nama Al-Quran. Tapi dalam kitab ini, ya, teksnya apa ini yang dibahas? Kita mau lihat juga. Oh ini ya. Ini kok ininya klasifikasi teksnya belum ada nih. Ini Ustaz membahas metode semantiknya berdasarkan era Ustaz, era kontemporer on era sama era ini Ustaz klasik. Gimana maksudnya? Oh nggak ketemu kayaknya, agak bingung saya. Era klasik, kok tiba-tiba era klasik, tiba-tiba semantik. Ya, oke lah. Di kelihatannya ini agak, kalau semantik itu ya perlu pendalaman yang jelas ya ini ya. Maksud saya, antum kan belum pernah mengkaji semantik lah itu saya. Ya. Ini referensinya cuma dua buku doang kalau saya lihat bacaan ini ya. Ada Amin Khuli, ada Abu Zaid. Kelihatannya cuma dua ini referensinya. Ya, ini perlu agak serius sedikit lah. Tapi kalau saran saya, ya klasifikasi teks saja. Nggak usah ke semantiknya. Karena ini masih terlalu luas sekali. Ya. Ini per periode, wah luas sekali. Apa hubungannya dengan teknik informatika? Kalau dengan studi tafsir mungkin iya. Ya. Gitu ya. Kan kemarin saya kasih saran ayat-ayat tentang langit. Nanti antum cari aja berapa kali sih langit itu disebut dalam Al-Quran gitu kan. Nah, misalnya gitu. Itu antum nanti bisa bisa pakai Maktabah Samirah. Oke lah, nanti kalau pas saya kemandingan kita lanjutkan juga gak apa. Atau bisa tanya ke yang ikiti. Itu ya. Maktabah Samirah nanti di situ apa namanya, cari di situ langit itu berapa kali disebut. Atau browsing aja di Google itu berapa kali kata langit disebut dalam Al-Qur'an, sudah ada. Nah, ada sih. Ini tinggal browsing ini sebenarnya itu. Ada. Ya, langit ini banyak sekali nih kata-kata langit dalam Al-Qur'an.
Tuh. Udahlah ini antum enggak usah nyebur ke semantik ini loh. Ini ada banyak sekali nih ya. 2.19 ini berarti menunjukkan Al-Baqarah ayat 19. 222 ini sekian. Banyak sekali ini langit ini. Ya. Tolong ya ini ya. Punya siapa namanya ini? Ya. Daripada pusing sendiri ngomong semantik dan apa namanya? Beberapa pembahasan itu malah kayaknya karena mungkin belum pelajari semantik ya. Jadi pendapat orang-orang liberal tentang semantik itu antum tulis semua di sini ya. Ini kan gawat sekali ya. Bisa membahayakan diri sendiri ya. Oke ya, punya siapa ini ya? Punya Sheila ya. Halo. Ustaz. Oh, ini saya kasih link-nya. Kajian tema kata-kata langit. Sudah. Simpel aja lah. Kalau belum ada penelitian sebelumnya ya bilang aja dalam pendahuluan. Belum terdapat aplikasi apapun atau metode apapun yang digunakan dalam teknik informatika yang mengklasifikasi tentang ayat-ayat Al-Quran khususnya langit. Misalnya gitu. Tulis aja begitu. Hingga tulisan ini dibuat gitu ya. Belum terdapat, belum ada sama sekali misalnya gitu ya. Nah, saya klasifikasinya dengan metode apa ini? Naif bias atau apa? Terserah antum. Berdasarkan metode apa? Misalnya naif bias. Gitu. Hal ini karena yang banyak dilakukan adalah website gitu ya. Itu yang memang sudah melakukan klasifikasi. Melanjutkan gitu ya. Melanjutkan dari para ahli studi Quran, para ulama studi Quran gitu. Ini klasifikasi tentang ayat-ayat itu sudah dibuat oleh Imam Syafi'i misalnya itu. Dan Imam Ghazali juga sudah buat. Banyak sekali kata-kata itu sudah dihitung. Sudah mesti ada yang udah ngitung berapa jumlah kata langit itu di sini. Terus bentuknya gimana katanya? As-sama atau samaun atau gitu. Ya. Gitu ya. Halo? Naam, Ustaz. Nah. Ya, mohon maaf ini kalau apa namanya? Kalau apa namanya agak repot jadinya, tapi ya tadi memang kita ya jadi gitu ya. Ini karena semangat ini luas sekali, malah jadi nanti tidak kemana-mana dan tidak hubungannya dengan teknik informatika. Maksud supaya ada hubungannya. Ya, sekarang klasifikasi dan apa nanti kira-kira klasifikasinya terserah. Oh, nanti di sini disebutkan, enggak misalnya kayak gini atau apa namanya, ya mirip-mirip kayak gini juga oke aja gitu. Ini kan sudah ada klasifikasinya, terus juga sudah ada apa namanya tafsirnya. Ini ada di web ini. Apakah nanti antum klasifikasinya dengan metode apa atau apa juga boleh. Seperti kalau tidak salah sudah ada karyanya dosen TI ya tentang teks Android Al-Quran atau apa itu saya kurang tahu ya. Itu Ustazah Triana kalau nggak salah. Jadi bisa dibaca atau ditanya yang bikin itu. Itu kemarin siapa saya agak lupa yang bikin itu. Kakak kelas antum kelihatannya itu. Klasifikasi teks terjemahan Al-Quran ini sudah ada. Ya, dengan machine learning juga boleh, ya kan? Teks classification ini juga ada ini. Kelihatan ya ini ya? Namun, Ustaz. Halo. Ya, oke. Okay. Ini saya tambahin referensi lagi supaya tidak tersesat. Jadi, jangan memutuskan sendiri dulu itu. Ustaz, kayaknya anak mau bikin ini aja. Saya tunggu dulu.
Kalau kayak gitu nanti antum salah objek. Bahas semantik gambarkan sebenarnya. Yang antum tulis di sini itu ya, kalau saya boleh ngasih tahu, itu banyak pendapat-pendapat yang liberal. Saya kasih contoh di sini nih. Itu gawat sekali ya. Ini saya kasih contoh nih. Ketika mewahyukan Al-Qur'an kepada Rasul, Allah milih sistem bahasa tertentu sesuai dengan penerima pertamanya. Tunggu. Kok Allah memilih bahasa Arab berdasarkan manusia ya? Kan ini kan aneh. Pemilihan ini tidak berangkat dari ruang kosong. Sebab bahasa adalah perangkat sosial dalam mengorganisir dunia. Tuhan sebagai komunikasi aktif, Muhammad sebagai komunikator pasif. Nah, lulu. Enggak seperti ini. Ya. Jadi Allah itu tetap berkomunikasi kepada kita dengan cara yang berbeda dengan seperti yang dilukiskan seperti ini. Nah, ini kan gambar sekali. Ya, ini apalagi bahasa adalah satu-satunya media yang paling memungkinkan untuk menyampaikan wahyu. Loh, enggak. Ya, Allah itu menyampaikan wahyu enggak mesti pakai bahasa. Ini juga bermasalah gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi, itu kan peran bahasa secara fenomenanya saja. Nah, itu kalau mau ditelaah satu-satu ini banyak yang keliru. Nah, itu berbahayanya ya kalau misalnya tidak kalau belajar ilmu-ilmu agama itu tidak pakai guru ya, bisa membahayakan itu maksud saya. Nah, ini PDF-nya gratis sama bayar ya? Oh, bayar. Bisa ya udah. Nanti tanya aja lah yang kalau yang temannya itu tadi siapa tadi ya. Oke, ini ya. Ini saya ganti ayat-ayat tentang langit gitu. Lihat lagi lah. Ini sudah sampai berapa kata ini ya? 2700. Ya, enggak masalah. Kita lihat nanti. Sudah banyak ya. Zidana ada Zidana? Habis ini PBA 7 ya. Izin Ustaz, Zidana izin. Oh, izin. Oh iya. Izin acara apa ini? Yang pelajaran 17 Agustus Ustaz. Iya, 17 Agustus. Masih beres-beres ya? Masih, Ustaz. Masih? Nggak tahu ya? Yaudah. Ya, nggak apa-apa. Asal bilang nggak apa-apa lah. Katanya udah nggak beres-beres. Mungkin minum-minum mereka atau capek gitu. Ya, oke lah. Nggak apa. Sekarang saya pindah ke PBA. Ya, untuk teman-teman yang TI, silakan melanjutkan ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Saya lihat tadi temanya rata-rata sudah ada semua dan temanya pokoknya yang saya tentukan gitu. Eh iya, Nurul Aulia ini apa ini temanya nih? Halo, ada Nurul Aulia? Halo, Nurul Aulia ada? Halo, ini tertulis ada Nurul Aulia ini? Orangnya nggak ada ya? Cek-cek Nurul Aulia, nggak ada? Ya udah kalau nggak ada saya rubah kehadirannya. Hadir Ustaz. Lalu. Ayo temanya apa ini jelaskan saya. Ini Ustaz. Oh, pembelajaran Mahfudzur. Iya, Ustaz. Jadi, gini judulnya ya. Game edukasi pelajaran Mahfudzur. Gitu aja. Nah, Ustaz. Ya, gitu ya. Aduh, Ustadz Afan, ya. Apa bingung Ustadz mau lanjutin apa? Bingung apa? Buat kelanjutannya apa Ustadz? Kelanjutannya, ini udah selesai. Iya,
Ustadz Afan. Nggak kedengaran, Ustadz. Stefan, suaranya masih di mute. Ustadz Afan, suara antum masih kemut. Ustadz Afan, suara antum nggak kedengeran, Ustadz. Ustadz, suaranya masih di mute. Ustadz Afan, suara antum nggak kedengeran, Ustadz. Chat beliau coba. Gila semua. WA-nya enggak ada. Hadir Ustaz Anggita, hadir Ustaz. Ustaz Andi Hazra, hadir Ustaz. Ustaz PBA hadir Ustaz, tapi suara antum masih di mute jadi enggak kedengeran.
Halo, halo, cek, cek. Safira tadi suaranya enggak kedengaran. Maaf, Ustaz. Walah, ya, ya, oke. Coba dilihat nih, saya mau absen. Alma ada? Ada, Ustaz. Oh, Hadiro, okay. Hadiro. Iya, yeah, iya. Yeah. Satu orang aja ya, satu orang yang ini. Andi ada, Andi? Hadiro, Andi. Ustaz. Ya, Anggita? Hadiro, Ustaz. Oke, okay. Asila? Hadiro, Ustaz. Ya, Bilqis? Hadiro, Ustaz. Ya, ya. Dewi Alfi? Belum ada, Dewi Alfi? Helma? Hadir, Ustaz. Iim? Belum ada? Fahirus Sakinah? Hadir, Ustaz. Okay. Linda Sarifah? Hadir, Ustaz. Oh, ya. Lutfiah Cahyaning Tias? Hadir, Ustaz. Ya. Mufiah? Ya, enggak ada. Oke. Okay. Nur Laila Tusifa? Hadir, Ustaz. Oke. Okay. Nur Kurota Ayun? Hadir, Ustaz. Ya. Rahmah Asa Idah? Hadir, Ustaz. Oke. Okay. Rizka Nur Oktavia? Hadir, Ustaz. Oke. Okay. Rahmah Hidayatu Sa'diyah? Hadir, Ustaz. Oke. Okay. Safira ada. Salsabila? Hadir, Ustaz. Mustika tadi ada? Hadir, Ustaz. Tara Nurintia? Hadir, Ustaz. Oke. Okay. Baik, sekarang saya mau bahas teknik Linda Sarifah ya. Ini materi ini termasuk teknik menulis sama mencari jurnal ya. Ini yang sudah oke ini Linda Sarifah dan Lutfiah. Coba kita lihat ininya ya. Ini mana nih ya? Linda Sarifah dan Lutfia. Ustaz Afan untuk ya. Yang terbarunya belum ke-up lagi, Ustaz. Yang punya Lutfia. Yang punya Linda juga belum, Ustaz. Yang punya Linda juga belum ke-up lagi, Ustaz. Nah, iya, ayo di-upload yuk. Baru ya, berapa lagi nanti ya ini? Tapi kita sudah menghubungi pihak jurnalnya. Terus gimana hasilnya? Kalau yang punya Linda Sarifah akhir Agustus buat up jurnal, tapi untuk Lutfiah bulan Desember, Ustaz. Soalnya dari ya, jurnalnya apa. Bulan Juni sama Desember. Ya. Nah, maka itu sudah ditemplatekan belum? Coba saya mau lihat yang punya siapa tadi ya, mestinya ditemplatekan. Jurnalnya apa tadi? Belum, Ustaz, kalau ditemplatekan. Kan belum ACC ya, semuanya, Ustaz. Dilihat di, apa namanya, jurnalnya itu, nanti antum lihat. Ya. Itu ada template-nya, biasanya gitu. Atau tanya, oh ini ada template-nya nih. Iya, Ustaz, nah, tapi belum. Belum diubah ke template, Ustaz. Ya ini ya template-nya ya ini udahlah saya share template-nya ya. Siapa ya Linda ya ayo ini apa namanya grafal ya, aja Ustaz, belum, ini, ya nanti kalau sudah di template ya pakai Telegram juga nggak apa ya nah, judul pendek nanti buat ini ya kalau belum siap, Ustaz. Dari luar. Ini bimbingnya siapa bimbingnya? Ustaz. Dosennya siapa bimbingnya? Ustaz Hafid. Untuk Linda, Ustaz Hafid, Ustaz. Hah? Ustaz Hafid, Zain. Ustaz Hafid. Ah, oke. Okay. Terus ya, itu nanti ya. Ini segera diinikan aja. Jadi gimana nulisnya? Pokoknya kalau sudah selesai di template bisa kirim ke saya, ya. Lama sekali, seminggu. Bang, ya, Ustaz. Siap, siap. Ya, 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 ya. Ini juga ya.
Maksudnya yang tadi katanya motif Agustus itu punya siapa tadi? Linda apa siapa? Kenapa Ustaz? Oh, Linda Ustaz, Linda. Oh. Ah, cepetan kalau punya Linda 2 hari 3 hari dikirim lagi ke saya terus difikskan lalu ini dikirim ke pengelolanya gitu. Siap, ini Ustaz, siap. Ada linknya, ya, ini kalau enggak ada linknya itu tanya. Mau si Andi vaksin ini. Ini lah layak untuk ditanya nih. Ini tidak mungkin nggak ini ya deh nggak masalah nah gitu ya. Nah untuk teman-teman yang lain kalau misalnya saya pengen nyari jurnal gimana caranya ya caranya itu antum nanti pakai kata kunci ya harus diperhatikan bahwa yang pertama ya, mohon maaf dengan sebesar-besarnya bahwa mungkin tulisan antum itu ya ada kualitasnya, tapi ya begitu. Maka dengan itu, kita ngirim ke jurnal-jurnal yang baru. Caranya adalah kita ngetik kata kunci jurnal pendidikan bahasa Arab. Lalu, ya. Lalu kita bikin apa namanya kata kunci volume 1. Kita ketik tahun 2022. Itu untuk memunculkan jurnal-jurnal baru. Nah, kalau yang itu udah ada ini, Maharot Lubawiyah. Nah, ini dia. Ada jurnal ini. Ini jurnal ya, volumenya ini jurnalnya volume 2, tapi nomor 1 2022. Berarti ini jurnalnya cukup baru. Kita itu market jurnal yang baru. Kalau 8, volume 1. Ini 2015, jangan. Jadi volume 8, 2022. Mungkin sudah langsung untuk submit ke situ. Ya. Ini jurnal sudah kasih ke teman-teman Siman. ya. Siman Robito itu sudah ada juga. Makanya ini teman-teman ini lomba, ya setengah lomba ya. ya, bukan dibilang lomba ya, tapi ya setengah lomba. Nah, ini ada juga ini. Jurnalnya cukup bagus ini. Oh, Win apa namanya Win Malang nah, ini akan terbit kemungkinan Desember apa dia nanti. Nah, saya kalau mau nyari jurnal ya kan termasuk tentang teknik informatika itu ya untuk yang teman-teman TI nanti jurnal teknik informatika dengan kata kunci volume 1 2022 misalnya gitu. Wah ada banyak kan ini dia volume 1 2022 Oh, UHAMKA, Universitas apa namanya Buya Hamka. Oh, banyak teknik informatika, jurnal teknik informatika yang baru-baru. Ya. Ini kalau misalnya kita ngirim ke jurnal-jurnal itu insya Allah kemungkinan besar akan diterima. Ya, kayak gitu. Nah, ini banyak sekali kan? Dan mudah-mudah. Dan pendek-pendek rata-rata. 10 halaman, nah gitu. Itu teman-teman TI ya. Halo? Ya, jangan-jangan nggak ada nih teman-teman ini. Udah ada nih ada Fikri masih ada, Fikri Farida, Amalia masih ada, Devi ada. Nah itu boleh itu, ya. Carikan bisa nanti kata kuncinya untuk mencari jurnal itu ya seperti ini, gitu ya. Kata kuncinya jurnal teknik informatika. Dipetik vol 1 ya 2022 supaya apa? Saya munculkan jurnal yang paling baru. Kita jual jurnal. Nanti antum mau seminar hasil ya silakan hadir dengan Rodi itu saya Rodi. Kalau urusan dengan saya antum menerbitkan desain ya artikel ilmiah yang judulnya itu memang desain atau rancangan. Jadi belum jadi aplikasinya masih desain aja. Soal nanti pengaruh aplikasi kayak di jurnal di sini atau penerapannya atau implementasi lah itu semuanya itu soal nanti soal seminar hasil kalau yang ini saya pengen jadi referensi yang soalnya adalah pustaka ya. Jadi begitu ya itu untuk mencari jurnal-jurnal yang baru itu seperti itu tapi kalau antum memang mau mencari jurnal yang bagus ya nggak apa tolong nanti di bahasa Inggris kan misalnya kayak gitu. Tantangannya untuk ke jurnal-jurnal yang bagus itu artikel kita harus bagus, ya.
Jadi kayak jurnal pendidikan bahasa Arab. Banyak sebenarnya. Gitu. Volume 1 2022. Ini kalau mau dicari banyak. Ya, dipetik aja, pindah petiknya misalnya gitu. Volume 1 ini ada nih. Volume 1 2022. Banyak sekali. Spesifik lagi. Nah, ini ada jurnalnya bahasa Arab Februari 2022. Ini ada. Jangan yang volume 8 ya. Ini biasanya jurnalnya udah bagus dan artikelnya dituntut bagus. Nah, ini kita cari jurnal-jurnal yang kecil-kecil, jurnal-jurnal yang baru-baru. Ini banyak sekali sebenarnya. Bukan hanya banyak, sangat banyak. Ya, ini ada Lisanan Arabian, ini ada juga Tadris Arabia, ini ada juga, ya kan? Ada juga jurnal-jurnalnya. Ini masih sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang pendidikan bahasa Arab. Ini ada Mantiqut Thoir, apalagi namanya jurnal yang aneh-aneh ini. Pendidikan Guru, oh, ini apa nih? Jurnal Obsesi, apa? Saya nggak tahu nih. Jurnal Mu'arif, oh, banyak sekali. Kalau cuma mau nyari jurnal, akan sangat banyak yang bisa ditemukan. Ya, gitu ya. Jadi ini kemungkinan pengarahan ini saya harapkan bisa untuk mencerahkan teman-teman yang lain ya. Baik, selanjutnya saya akan melihat pencapaiannya sampai di mana ya. Yang minggu lalu sudah saya evaluasi, berarti sudah. Nah, yang belum ini ada Rahmah Sa'idah, ada Rahmah Sa'idah? Hadir Ustaz. Oke. Ini tentang apa artikelnya Rahmah Sa'idah ini? Tentang ini Ustaz, media pembelajaran. Oh, anagram. Ini. Media pembelajaran, apa judulnya? Anagram. Anagram. Pengaruh media pembelajaran anagram. Oh. Udah ada tentang media penelitian sebelumnya udah ada belum? Untuk di bahasa Arab ini belum ada Ustaz. Ya. Kita lihat. Oh, ada nih? Ini lo ada? Oh, ada ya? Ada. Ya, saya tahu. Ya, ada makanya. Nggak mungkin nggak ada. Tuh, ada ini lo anagram. Ya. Media anagram. Bahasa Indonesia. Nggak apa? Iya. Ini ada nih satu. Skripsi kayaknya nih. Permainan anagram. Nggak apa-apa. Ya, jadi jadi antum jangan tahu ya kalau nggak nemu ya gitu. Gak apa nih saya kasih hasil browsingnya nanti di mam sini ya. Ya belajar anagram ada banyak sekali referensinya. Ada ya. Banyak. Anagram. Nah coba kita lihat ini. Nah, ini betul sekali ya, pendahuluannya sudah sangat cocok ya. Kalau misalnya judulnya itu tentang anagram, langsung ngomong. Ini kan judulnya ya, ini mestinya judulnya bukan pengaruh, tapi apa? Desain. Desain. Kan antum belum mengukur pengaruhnya, ya enggak? Iya. Desain evaluasi, ya. Dengan, ya. Evaluasi pelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran sorof, misalnya gitu. Sorof dengan ya, media anagram. Gitu. Itu panjang. Judulnya nggak usah panjang-panjang. Desain evaluasi dalam pembelajaran sorof dengan media anagram. Itu ya, Rahma ya. Nah, Ustaz. Pakot harus terus gitu abrak gitu desain evaluasi. Jadi langsung aja desain semuanya judulnya emang desain. Kenapa? Karena belum mengukur. Mengukur karena
Oh, sorof. Sorof anagram. Ini sudah ada belum? Desain belajar sorof dengan anagram. Cuma ada. Kalau ada ya itu. Nah, ini apa ini? Oh, ini menggunakan kartu gitu ya. Sirah betul. Ini udah. Kim Wazan oke. Okay. Apa namanya? Ini enggak usah ada doanya ya. Bukan enggak suka doa ya, tapi berdasarkan penelitian di atas gitu ya. Mendesain media itu ya. Penulis apa namanya melihat bahwa media pembelajaran anagram gitu ya, belum digunakan gitu ya, belum pernah digunakan misalnya gitu dalam pembelajaran sorof. Sehingga melalui latar belakang itulah gitu ya, penulis ingin membuat tawaran desain atau rancangan gitu ya. Media apa namanya anagram untuk sesi evaluasi dalam pelajaran. Sorf. Nah, gitu aja. Jadi ini yang diambil apa? Penelitiannya mau apa? Nah, ini di sini baru ngalor ngidul nggak apa? Media itu apa? Gitu. Ini juga apa? Ya, manfaat media nggak apa? Game edukasi. Game edukasi gitu. Revolusi industri. Anagram apa anagram? Itu anagramnya apa? Anagram itu. Pokoknya yang kemarin cukup bagus itu bisa mencontoh punya siapa namanya? Punya Asila ya kalau nggak salah ya. Itu kalau saya lihat sudah cukup fokus, cuman mungkin kurang banyak. Ya, ada Asila di sini halo? Ada ya? Ustaz. Selamat sore. Iya. Ya, yang lain bisa mencontoh punya Asila ya. Sebenarnya punya Asila itu teknik menulisnya sudah bagus, cuman mungkin isinya perlu diperbanyak. Itu ya, punya Asila ya. Ada tangan di sana ya. Yang wajar, ya itu memang wajar. Wajar kalau perlu dan itu memperbaiki dan berikan komentar ya. Nah, seperti ini. Sudah penelitian, nah itu tak akan ya. Oh, sampel, ada sampelnya nih ya. Aduh, ini masih dari skripsi kayaknya nih ya. Jadi diringkas aja. Kalau dalam menulis artikel ya, metode penelitiannya itu diringkas. Ya. Masuk yang ini gitu ya. Merupakan jenis gitu ya. Penelitian pustaka gitu. Jadi semuanya studi maktabiah. Karena kan antum belum mengukur lah. Ini ada yang mengukur ini. Oke, di sini. Ini udah ada nih. Ini udah ada. Kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh kuantitatif. Itu nggak apa-apa. Metodenya adalah ini agak ngakur ini. Agak keliru ini ya. Ya, diringkas ya, gitu. Ya. Melalui, ini bukan kuantitatif ya, tapi kualitatif gitu. Karena ini pustaka. Skripsi antum memang kuantitatif, tapi artikel ini adalah kualitatif.
Kan melalui survei literatur, gitu. Ya, rumuskan hasil, ya, kesimpulan, menjadi berbagai literatur yang sudah ada. Gitu. Jadi ini nggak ada pretest-posttestnya, ini banyak sekali. Ini masih dari skripsi kayaknya nih. Ah, ini. Sampel, waduh, ini ada testing, observasi, wawancara. Kasih itu nggak wawancara ya sebenarnya. Tes, dokumentasi ya ada. Ya, ini dipindah untuk skripsinya saja. Ya. Dari penelitian ini gitu. Dan menganalisis berbagai gitu ya, model pembelajaran model anagram. Penggunaan anagram dan pembelajaran lain. Selamat sampai. Nah, begitu ya. Buat rumusan. Desain tentang apa namanya, desain media untuk informasi. Ya, tujuan akhir dari ini adalah tawaran terkait desain. Dan evaluasi pembelajaran dengan apa namanya strategi anggaran dengan model anggaran. Nah, gitu. Analisis data, nggak usah. Duh, udah habis ini. Kayaknya ngambil dari skripsi ini ya. Yang ramah ini. Pembahasannya belum. Oh, masih ini pembahasannya. Jadi metode itu ditulis karena kawan-kawan sekalian di setelah penerbangan dua. Jadi pembahasan melihat artikel-artikel itu seperti itu rata-rata. Nah, ini baru oke. Okay. Ya, 2145. Nanti bisa lihat di contohnya punya Asila ya. Ya, coba kita bedah punya Asila juga gak apa-apa. Ini mana lagi nih ya? Yang agak mengkhawatirkan ini. Kemarin kan udah ini yang sana sini udah. Oke. Saya mau tanya punyanya Nur Laila atau Siva ada? Hadir Ustaz. Ya. Nah, ini model belajaran bahasa Arab di kelas matrikulasi ya, betul. Ya. Atau pembelajaran gitu aja nggak apa-apa. Ustaz. Ya. Ini udah bagus ini. Kok mati? Dahuluan ya. Habis itu pembahasan. Nah, di sini ya. Nah,
Ini akhir dari pendahuluan itu seperti ini, contohnya bagus. Hingga saat ini peneliti menemukan dokter bahas terkait materi pembelajaran di kelas matrikulasi. Ini betul, literatur yang ditemukan kebanyakan bahas media yang digunakan. Ya, itu betul. Jadi nanti di akhir di pendahuluan itu harus ada pernyataan tentang penelitian ini adalah baru. Baru nanti di sini tulis hasil dan pembahasan. Penelitian model belajar. Sebelum penelitiannya apa ya ini ya Ustaz ya? Nah, ini saya kasih tahu. Ini lapangan ya, merupakan kuantitatif. Ini lapangan itu juga kualitatif ya. Kualitatif yang berbentuk grounded research misalnya gitu. Field research lapangan. Bulan ya. Ini pada guru dan peserta didik. Selain itu gitu ya, dilakukan observasi saat terjadinya proses pembelajaran. Kan gitu. Jadi nanti emang ini sesuai dengan judulnya. Judulnya adalah pembelajaran bahasa Arab. Gitu. Belajarannya gimana? Berarti ada prosesnya, kan gitu kan? Proses belajaran di kelas matrikulasi. Itu Guntur Putri gitu ya. Ya. Data dianalisis secara data hasil penelitian. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif. Nah, gitu. Untuk menjelaskan fenomena dan proses serta praktek gitu ya. Pembelajaran di kelas matrikulasi. Nah, itu dia yang simpel kan itu. Itu tujuannya. Tujuannya adalah deskripsikan alur pembelajaran serta metode yang digunakan termasuk menulis atau mendokumenkan saran dan masukan gitu ya, serta peningkatan yang terjadi gitu di proses pembelajaran tersebut. Nah, itu dia hasil dan bahasan, ini metodenya, ini terus sesuai kanton, saya nggak tahu, nggak kenal juga meningkatkan. Nah, ini tolong yang tipu-tipu nanti bisa diinikan ya. Ini sudah berapa kata ya Lailatul Syifa ini? 1729. Tolong ini sampai akhir Agustus ya. Akhir Agustus saya tagih 3.500. Karena akhir September kita akan UAS. Ya. Dan minggu depan libur kan, pengumuman gitu ya. Tolong minggu depan libur. Ada acara keluarga, mungkin besar ya. Libur ya.
beritahu orang PBI itu nanti akan saya cari yang peserta. Ya, tapi untuk PBA 7 dan TI 7 kuliahnya diganti dengan mengerjakan tugas sampai selesai. Ya, 3.500 kata. 300 kata, amin. Ya. Nah, semuanya ini sudah sampai berapa tadi ya? Punyanya Laila itu sebagai. Puas 170 ya, masih agak banyak ya. Si perlu berjuang ya. Kemudian dengan si Rizka mana nih ya? Rizka Nur Octavia. Ada ya? Apa ya ini ya? File-nya ya punya Rizka ya? Ada nama Rizka Ustaz. Oh, ada namanya. Ya, sebentar. Oh ini ya. Berapa ini? Mana hari ini? Yang terbaru tuh. Ya yang terbaru. Oh yang oh ini. Nah, tolong ditertibkan ya namanya ya. Ini banyak sekali namanya. Paling bagus itu adalah ini membuktikan apa namanya. Karena dilihat nomornya berapa gitu. Oh Rizka nomornya 16 ya, dilihat 16. Oh Rohmah nomornya sekian. Oh Septika Utara oh sekian. Nah supaya kita tidak terjebak dalam kebingungan yang nyata. Iya. Nah ini tinggal waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh ini bagus ini bahasa Arab malahan. Kan al-akhtar fi kira'at rasidah juz al-awal. Nah, ini aja. Ini udah betul ini judulnya ya. Dirosah tahliliyah nahwiyah. Nah, menarik ini. Kan al-akhtar hiya ihda minal kuwait al-waridah fi ilmi nahwiyah. Oke aja gak apa. Sama harus dari salam gontor. Ya sahdimu kita berkira arosidah gimana sih ta'limihi gimana agak bingung deh bukan nama dalam gontor kita mau kasiran kalau pengalaman ya tuan gimana sih ya tipe-tipe juga ini kanal ma'had mestinya udah langsung ya bukan karena ma'had lagi karena nama dalam gontor karena nama dalam gontor lal asri di Jawa Timur lah ya. Orang Arab tuh kadang nggak suka mengulang-ulang gitu ya. Langsung kan al-ma'had, al-ma'had ma'ruf. Kan di atas sudah ada ma'had darussalam, berarti al-ma'had ma'ruf. Sudah tinggal jadiin, al-ma'had tidak ada nakiroh yang berjelas. Dua itu dari situ, kita berkira. Bukan li ya, tapi fi dari situ. Tapi disalahkan ini ya. Ini nggak apalah. Ya sebenarnya tetap bisa masuk surga sih, tapi ya gimana gitu. Ya, oke. Okay. Saya agak bingung di sini penelitian sebelumnya udah ada. Mantul bahasa ya, oke ya. Afal apa ini? Afal an-naqisah. Oh ini pembahasannya. Kesimpulan dan diskusi. Nanti kan ada diskusinya di sini. Apa sih? Oh begini. Oh kenapa? Misalnya kayak gitu. Nahum kana wa akhwatuha. 49. Serius ini banyak juga ya. Berapa kata ya kita lihat? Oh 4.700 kata. Ini ya. Ini Rizka ini bisalah nyari jurnal yang agak bagus. Coba misalnya, tapi ini ya referensinya. Bimbing skripsinya siapa Rizka? Dr. Azmi Ustaz. Halo. Wah ya oke. Ustaz okay. Azmi Ustaz. Azmi ya, ini pun tiga jurnal yang carikan yang bagus saja.
Bapak nanti saya carikan dulu ya. saya cari yang bagus, misalnya volume 6. Oh. Lihat suratnya. Ini oke, kita lihat. Enggak terlalu keren nih, saya cari jurnal yang agak keren dikit lah. Nah, kita lihat jurnal yang keren dikit akhirnya. Ini boleh lah ya, nggak apa ini, oke aja ini ya. Ini punya Ariska ya, tolong punya Ariska itu lihat ke alamat jurnal ini. Nah, Mister. Lihat, ada kontaknya nggak? Nah, ini kontaknya biasanya ada di sini, kontak AS. Nah, ada. Kontak kami itu ada, jurnal kontaknya siapa di sini? Buat orang ini ada namanya Farnia. Apa? Di kontak aja ya. Tanya kapan mau terbit lagi. Kemungkinan Desember kalau saya lihat. Pak Ima Desember, Pak Ima bisa nyusul di bulan ini. Ya. Lalu template-nya jangan lupa. Nah, di lihat template-nya. Ini saya kasih template-nya. Tolong PR-nya buat Rizka langsung masukkan ke template ini ya. Boleh langsung masukkan template ini. Template-nya sudah ada di sini. Ini dikontak dulu yang penting. Dikontak kalau nggak bisa udah kan gitu. Bisa. Ada apa? Ini ada Traditional Arabic 20 PT. Ya, dilihat ini ya. Berapa judulnya Traditional Arabic 20? Oke. Ini abstraknya ada ya bahasa Arab dan bahasa Indonesia maksudnya gitu ya. Kodima ini apa ya? Oh, tradisional Arabic. Oh iya, ini kayak gitu. Sama kan dengan yang kita sampaikan ke Al Mukodima, mana Ijul Bahas sudah ada. Nata Ijul Bahas wa Munaqasah, ya kan? Sama. Jadi format saya tugas artikel ini kalau sudah standar dengan artikel-artikel nasional. Alit hitam enggak apa-apa. Gitu. Ya. Maka teman-teman jangan dikira saya ngibul ya, Ustaz Tang ini bikin-bikin sendiri teknologi. Tunggu dulu, Mas. Tunggu dulu, Mbak-mbak. Itu melihat dulu ya. Gitu. Lihat semua jurnal. Kalau nggak akan beda. Oh, ini juga punya jurnal. Oh, kalau ini penelitiannya nggak ada yang penelitian pustaka ini ya. Ya, gitu aja lah ya. Jadi nanti seperti itu ya, punya siapa namanya itu? Oh ya, punya Ariska ya. Ariska tadi udah berapa hari ini kita lihat. Oh. Kayaknya udah 4.000. Udah 4.000, yang 4.000 ya kita kasih nilainya 10. Mohon maaf sekali yang lainnya belum bisa kita lanjutkan, tapi insya Allah kita akan apa namanya lanjutkan lagi di waktu yang lain karena waktunya terbatas sekali memang, sehingga kita perlu berhemat atau apa gitulah intinya. Ya baik, itu saja yang bisa kita cerita siang hari ini. Ya. Jadi saya harapkan minggu depan tetap bisa mengerjakan ya, semuanya tetap mengerjakan dan tetap mengupdate, tetap update kadang-kadang ngisem malam itu gitu ya, perlulah antum itu untuk update sifatnya.
Baik, kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sukses semuanya dan lancar. Intinya, dan ini juga semoga bisa jadi satu. Ya, atau apa. Jangan lupa lagi. Soalnya kita akan, saya akan kemandikan nanti Agustus atau awal September. Yang jelas akhir September itu udah ujian.